pencegahan jenayah dari segenap ruang. Itu inisiatif yang diambil pasukan polis daerah Kota Kinabalu demi menjaga keselamatan penduduk setempat dengan menjalankan pemantauan udara, laut dan darat. Wartawan Tun Hizami Hashim menyertai pemantauan itu bersama Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Majinji. Ini ke bawah orang ramai lalu lalang ni, tapi ni budak student pula tu. Lepas tu minum minuman keras di tempat awam, tidak manis. Dua pelajar universiti dikesan menjadikan taman rekreasi sebagai tempat untuk melampiaskan gian alkohol sehingga dikhawatiri boleh mengganggu ketenteraman awam. Putih-putih, sampai ke mana? Jalan-jalan. Ini agak tempat ini, kalau tak. Bersatu segala bangsa Sentosa, Sabah Negeri Merdeka. Itu bait-bait lagu kebangsaan negeri Sabah yang dihayati pasukan polis daerah Kota Kinabalu dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan penduduk setempat. Pemantauan melalui udara antara inisiatif yang dilakukan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Majinji, bersama juruterbang helikopter 1, DSP Nazardi Hussein. Kinabalu ni dia bersempadan dengan Laut Cina Selatan, Buaran dan Penampang. Jadi sini kita nampak dalam sekitar Kota Kinabalu ni kita boleh nampak jalan keluar masuk di mana contoh-contohnya penjenayah dari darat dan laut kita boleh kesan. Pemantauan udara digerakkan sebanyak 2 kali seminggu oleh 13 juruterbang daripada unit udara PDRM Pangkalan Sabah. Kami menaiki helikopter jenis AS-355N dan berada pada ketinggian 100 kaki dari paras laut. Dan untuk memantau perairan jalan raya dan juga penampatan yang dipercayai didirikan di tanah-tanah yang tidak digesekkan. Dan pemantauan ini dijangka dalam masa 1 jam bermula pada jam 10 pagi sehingga 11 pagi ini. Setakat akhir September lalu, pihak polis daerah Kota Kinabalu berjaya menyelesaikan 709 kes daripada lebih 1,000 kes jenayah. Alhamdulillah, jika kita lihat pemantauan yang kita buat ni dan desikan yang kita buat melalui udara juga memberi kesan yang positif terhadap penurunan jenayah. Jadi dengan bantuan semua elemen, insyaAllah pencegahan yang kita rancang akan berikan impak yang positif terhadap penurunan jenayah. Sementara itu, pemantauan di perairan Kota Kinabalu dijalankan 24 jam bagi menjamin keselamatan masyarakat khususnya para pelancong dan nelayan. Pampu ini adalah satu jenis pengangkutan air yang kecil dan amat membahayakan kepada masyarakat. Bagaimana Pak dengan penyusupan penumpang yang menaiki bot yang sel ramai di sini? Masih dalam pemantauan pihak berkuasa sebab bot yang diorang naiki mestilah dalam kapasiti dalam 10 orang dan memakai life jacket. Jika tidak memakai, mungkin diorang akan diambil tindakan oleh pihak berkuasa dan seperti tindakan saman dan sebagainya. Perlindungan ke atas hidupan liar turut dipantau kerana perairan berkeluasan 4,929 hektar ini diwartakan sebagai Taman Negara Tunku Abdul Rahman sejak 1974. Terdapat 5 buah pulau di mana 2 daripadanya didiami oleh penduduk tempatan manakala selebihnya menjadi pusat pelancongan berada di bawah pemantauan pihak polis IPD Kota Kinabalu Sabah. Dan hari ini kami menaiki bot Rigid Hull, Faber Boat iaitu RHFB untuk memantau perairan dari jam 8 pagi tadi sehingga pukul 1 tengah hari. Pihak polis juga mengambil kesempatan menjalankan kepolisan komuniti dalam mendekati penduduk di 6 perkampungan di Pulau Gaya termasuk Kampung Lok Urai. Kunjungan saya bersama saya punya rombongan di sini mewakili PDRM Harap Pulau Gaya, Lok Urai dan kampung yang berada di Pulau Gaya mencintai PDRM. Insyaallah. Kesedaran mengenai kesan buruk penggunaan dadah turut diterapkan bagi memastikan Pulau Gaya terus bersih daripada menjadi sarang mat gian.
masyarakat menganggap negatif terhadap Pulau Gaya, tetapi sebenarnya apa yang berlaku tanggapan itu adalah tidak betul. Untuk indeks Raya Jenayah, 14 indeks untuk tahun lepas dalam tempoh setahun. Ini amat membanggakan. Program ini akan berterusan sekiranya boleh dengan kehadiran OC sebulan sekali kita buat untuk tujuan menangani masalah jenayah. Hazri Susulan, Pengerusi Pertubuhan Bangsa Bajau Pulau Gaya, antara penduduk yang boleh menarik nafas lega apabila pendapatannya tidak lagi menjadi tumpuan penagih dadah sejak tahun 2013. Selalu kita dengar daripada pihak luar, kampung Pulau Gaya memang terkenal dengan dadah dan syabu. So, pada masa sekarang, saya sebagai saksi di sini, memang saya tengok gejala ataupun jenayah seperti ini memang kurang berlaku dan memang langsung tiada. So, saya bangga dengan pihak polis disebabkan tindakan mereka yang begitu cekap. Manakala abangnya Rani Susulan yang memegang jawatan sebagai Pengerusi Persatuan Penduduk Islam Pulau Gaya sering bekerjasama dengan pihak polis dalam melaporkan jenayah. Tugas anggota polis yang ada di Pulau Gaya ini sangat mencabar berbanding dengan di bandar sana. Disebabkan yang pertama keadaan demografi Pulau Gaya ini berhutan dan juga berbukit bukau. Samping terdapat lautanlah yang biasa bergelora. Namun mereka berjaya mengharungi semua itu. Dan satu keunikan yang saya lihat anggota keselamatan Balai Polis Pulau Gaya ini, mereka merespon sangat cepat dan dapat menyelesaikan dalam masa waktu yang singkat. Rendaan berbasikal pula dilaksanakan di darat, terutamanya di kawasan persisiran pantai yang sinonim dengan jenayah mencuri dan ragut. Kalau ada polis lalu lalang, kita rasa selesa selamat. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, ASP Syahrin Ali, turut menyertai rondaan berbasikal ini pada jam 9 malam. Rondaan berbasikal ini adalah pemantauan rutin dilakukan oleh pihak polis di Taman Awam Teluk Dikas ini secara 24 jam yang sekurang-kurangnya diikuti oleh 4 orang anggota polis termasuk anggota polis sukarelawan. Dan kepanjangan taman yang terletak di persisiran pantai ini adalah 3 km. Gelagat dua lelaki disyaki berada di bawah pengaruh alkohol ditegur kerana tindakan mereka jelas mengganggu ketenteraman pengunjung taman ini termasuk kanak-kanak. Nak buat benda ni, ini pilihan kamu. Tapi kamu sebelum beraya jangan buat sendiri lah. Kamu naik motor ni? Ni apa kita datang? Kita sebang madu. Drive sendiri. Kalau kamu mabuk, apa alasan kamu nanti kalau insiden? Kalau boleh, kamu boleh tinggalkan tempat ni, kutip sampah-sampah kamu tu, balik. Boleh. Kerjasama erat antara pihak polis dan penduduk setempat pastinya dapat menurunkan kadar jenayah di daerah Kota Kinabalu. Keselamatan masyarakat juga terjamin dengan kehadiran polis yang sentiasa memantau menggunakan aset udara, laut dan darat dari semasa ke semasa. Usaha pihak berkuasa untuk mempertahankan kedaulatan negara akan terus dihargai. Maklumat orang awam dapat membantu dalam pencegahan jenayah. Terima kasih kerana bersama dengan kami sehingga ke penghujung rancangan. Dan jangan lupa untuk salurkan komen, aduan maupun video berkaitan kejadian jenayah melalui email dan juga laman Facebook kami seperti yang tertera. Ingat, jenayah membawa padah. Saya Ani Mizati, mewakili tim penerbitan 99, mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam.